Mundur Pak, Bang Ramai Pak. Terasa karena memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini kami merasa harus menjaga kesehatan bersama, sehingga mulut dan tahun ini memang kami membatasi masyarakat, abdi dalam dan juga para undangan juga untuk tidak menghadiri acara mulut Nabi, tetapi bisa kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Ya memang sangat ya sedih ya, karena biasanya doa kami panjatkan bersama-sama dengan banyak masyarakat, pada tahun ini hanya dalam kalangan intern keluarga saja, sehingga ya apa namanya merasa prihatin, namun karena kondisi yang memang membatasi kita dalam pandemi ini, kami berharap pandemi ini bisa cepat berlalu sehingga prosesi-prosesi ritualnya bisa dilaksanakan secara normal. Ya Rabbi Salam.